menyaksikan kembali peserta dengan nomor unik 6 dari Senegong Handi Budaya Jimbara. Bala Jaya menahan ambisi dan tetap optimis dalam melakukan dharma, mendapatkan esensi dari sensasi pada impian dalam imajinasi. Tenang, kita akan menang. Perspektif penata peran adalah sebuah arti yang sangat luas. Lalu fisik dan non-fisik dalam arti sendiri adalah kondisi kekosongan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih dari kota manusia untuk melakukan kombinasi wilayah yang diperlukan. Perang secara umum dimaknai sebagai pertikaian. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Maka dari itu, perlu adanya strategi untuk mencapai kemenangan. Mengerucut dalam konteks Bala Jaya, Bala yaitu pasukan perang, sedangkan Jaya adalah menang. Sehingga Bala Jaya bisa didefinisikan dengan pasukan kemenangan. Terinspirasi dari realita yang telah terjadi selama 3 tahun ini, yaitu menghadapi pandemi, hampir 85% sektor penghidupan manusia musnah. Sehingga terjadi reinkarnasi definisi penghidupan melalui introspeksi untuk bangkit dan meraih kemenangan dari keterpurukan. Dari realita tersebut, penata berasosiasi dengan salah satu substansi ajaran Hindu, yaitu Sadribu, di mana Sadribu adalah anak musuh dalam diri manusia. Di antaranya Kama atau Dasu, Loba atau Tama, Kroda atau Mara, Moha atau Ringo, Mada, Maru, Matsari, Iri Hati. Definisi kehidupan manusia khususnya di Bali sebagai Bala memiliki kewajiban bertahan hidup sehingga dari musibah tersebut umat akan kembali dengan ajaran Dharma melawan Sadribu sebagai definisi kehidupan. Dari fenomena tersebut, penata mempresentasikannya dalam rapat komposisi Belagandu, di mana setiap bagian eksplorasi komposisi ini untuk melalui melodi, tempo, dinamika, serta ritme yang dinamis dan harmonis mengimplementasi seluruh umat Hindu. Dan sebagai tematik garapan ini, bindungan ditukar dengan ganjil yang terbagi dalam polotomo dan akumulasi 6 terbagi 2 dengan hasil 3. Sehingga sat atau enam memiliki nilai ganjil jika digandakan. Ornamentasi estafet cek-cek secara abstraksi merefleksi suasana hati umat manusia di Bali serta pola pemerbar sebagai wujud kekuatan. Sudut menghadirkan musuh dalam diri manusia, visualisasi serta penekatan kota melakukan gerakan ini sehingga konteks Bala Jaya disimpulkan strategi untuk kemenangan akan tercapai ketika berhasil menciptakan ketenangan. Maka dapatlah kita sajikan karya ini dengan alat dan kerja. Konseptor dan komposer Ikomantri Santiasa Putra. Koreografer Dek Wiru dan Dek Sanjaya. Penanggung jawab Senegong Handi Budaya Jimbaran. Baik, hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan peserta dengan nomor undi 6 Bala Jaya dari Senegong Handi Budaya Jimbaran. Selamat menyaksikan.
Thank you.